cara ikat es ya. Ini udah diisi. Setelah diisi kita puter, puter kencang. Ini tali tarik, tahan dengan jari tengah. Ini dua puter. Ambil ujung esnya. Ini tarik, harus tarik kencang ya. Tarik kencang. Tarik kencang. Tarik kencang. Lalu tarik talinya ke atas. Tarik, tarik, tarik ke atas. Gini ya. Sampai dia tonjol sedikit keluar dan lepaskan. Jadi nanti waktu mau makan tinggal tarik ininya, nggak perlu potong-potong lagi. Selamat mencoba.